Kenapa kulit orang Korea cantik eh? Kalau korang nak tahu, orang Korea ni diorang ada amalkan certain skincare culture tau. First, diorang amalkan skin first, makeup second. Kedua, bagi diorang skincare atau penjagaan kulit ni bukan untuk orang dewasa je. Dekat Korea, parents ni dah ajar pasal skin education dekat anak-anak since diorang kecil lagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Review Channel. Okey, untuk yang tidak tahu, channel ini adalah berkaitan dengan perkongsian-perkongsian daripada saya sendiri berdasarkan dari pembacaan atau dari pengalaman saya sendiri dan saya kongsikan kepada korang dan moga-moga dapat memberikan manfaat. Dan kalau ada mengandungi kesalahan atau kesilapan atau apa-apa, korang boleh share pendapat korang, komen korang di ruangan komen di bawah, okey? Okey, tanpa melengahkan masa lagi, pada video kali ini kan saya nak share dengan korang satu jenis bahan, ingredients yang ada dalam skincare. Kenapa kulit orang Korea cantik eh? Kalau korang nak tahu, orang Korea ni diorang ada amalkan certain skincare culture tau. First, diorang amalkan skin first, makeup second. Kedua, bagi diorang skincare atau penjagaan kulit ni bukan untuk orang dewasa je. Dekat Korea, parents ni dah ajar pasal skin education dekat anak-anak since diorang kecil lagi. So, diorang ni daripada kecil dah tahulah apa itu exfoliating, moisturizing and kepentingan sunscreen. And yang ketiga, orang Korea ni diorang obses sangat dengan hydration. Hydration tu apa? Okay, hydration ni adalah water content dalam kulit kita, maksudnya kulit kita cukup air. Kalau kulit kita cukup hydration, dia membantu kulit kita nampak lebih sihat dan awet muda. Toing toing! Hydration ni juga dia boleh control oil production especially untuk kulit orang berminyak. Selain tu, hydration juga dia boleh bantu maintain skin barrier yang sihat. So, macam mana kita nak tahu kulit kita ni cukup hydration? Jawapannya, humectant. And humectant yang paling popular adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid is a natural sugar that our skin makes, and it also helps retain water. It's a water magnet. So if you have very dry skin, or it's the winter time and your skin's extra dry, you could consider a hyaluronic acid serum to apply before your moisturizer, but apply it after a cleanser. What you know about rolling? 5 manfaat hyaluronic acid untuk kulit kita. Let's go! Pertama, dia membantu menghidrat kulit kita, iaitu dia mencukupkan air pada kulit kita dan kulit kita jadi toing-toing. Yang kedua, dia memperbaiki toner kulit kita dan buatkan kulit kita lebih bright. Ketiga, dia mengurangkan garis halus. Keempat, ia membantu regenerasi kulit kita dengan lebih baik. Dan kelima, dia buatkan produk lain yang kita pakai lebih berkesan dengan kulit kita. Dan yang paling best, hyaluronic acid ni kesan dia yang paling kita nampak ketara adalah dia buatkan kulit kita glowing. Are you using your hyaluronic acid properly? Here are 3 tips to help you get the best results. First, apply to damp skin after toweling off or spritz the skin with water before applying. Second, you can actually spot treat areas where you're noticing fine lines developing. Third, you can actually apply to your lips for that immediate plumping effect. Just make sure to follow with your favorite lip balm. Last, follow with the moisturizer to lock in the glow. Itu sahaja yang saya dapat kongsikan kepada korang dan moga-moga dapat membantu korang lah. Dan jika ada mengandungi apa-apa kekurangan atau apa-apa kesilapan, kesalahan, korang boleh share pendapat korang di ruangan komen di bawah, okey? Dan terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. 一想到你我就空恨别梦就笑句只会埋怨留